Seorang wanita diperkosa oleh pria asing di kereta komuter lokal. Tragisnya, para penumpang lain bukannya menolong, tetapi malah diam membiarkan aksi itu dan menonton. Bahkan ada penumpang yang dengan tega merekam aksi pemerkosaan yang menimpa wanita malang itu. Aksi bejat itu terjadi di dalam kereta lokal Philadelphia, Amerika Serikat pada Rabu 13 Agustus 2021 lalu. Otoritas Transportasi Philadelphia Tenggara atau SEPTA menyatakan ada aksi yang malah mengarahkan ponselnya saat korban diperkosa. Dikutip Kompas.com dari NBC News, kepolisian di Philadelphia, Amerika Serikat kini menyelidiki penumpang yang malah merekam aksi itu. Diketahui kejadian bermula saat laki-laki yang diidentifikasi sebagai Vistin Ngoy duduk di sebelah seorang perempuan sekira pukul 22 malam waktu setempat. Kereta api itu tengah transit di jalur Market Frankfurt Line yang mengarah ke kota Upper Derby. Ngoy dan korban naik dari penghentian Philadelphia Utara. Kemudian pelaku duduk di samping korban sekitar pukul 21.15 waktu setempat. Pria berusia 35 tahun tersebut kemudian mulai memperkosa korban hingga sekira 40 menit lamanya saat korban berulang kali mendorongnya menjauh. Informasinya, pihak berwenang menyatakan telah menahan Vistin Ngoy yang dituding sebagai pelaku pemerkosaan di kereta SEPTA. Dalam konferensi pers, Kepala Polisi SEPTA, Thomas J. Nestle, mengatakan saat insiden ada sejumlah penumpang yang berada di gerbong yang sama dengan korban. Tetapi tidak ada panggilan 911 di Philadelphia dan baru diketahui saat seorang karyawan SEPTA melihat kejadian. Saksi bahkan menyebut ada penumpang lain yang malah mengarahkan kamera mereka saat aksi bejat itu dilakukan. Karyawan SEPTA itu langsung mengamankan pelaku dan melapor ke aparat terkait. Demikian informasi kali ini, nantikan kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!